Manga One Piece Chapter 1065 dibuka dengan menampilkan obrolan ringan antara Zoro, Brook, dan Mr. Karibo. Zoro bilang kepada Brook kalau saat ini mereka sedang berada di pulau milik pemerintah dunia. Jika Nami dan yang lainnya ditangkap, maka sudah menjadi tugas mereka berdua untuk menyelamatkan mereka. Menanggapi kalimat penuh tanggung jawab dari seorang Roronoa Zoro, Brook kemudian mengapresiasinya dengan menawarkan untuk minum teh hitam. Di momen yang sama, Karibo mendatangi mereka berdua dengan nada sedikit menjilat. Sepertinya, Zoro sudah menyuruh Karibo untuk turun dari Thousand Sunny. Makanya dia terlihat kaget begitu melihat Karibo masih bersama dengan mereka. Dengan terbata-bata, Karibo memastikan bahwa memang benar kalau dia siap diturunkan di mana saja setelah berhasil keluar dari negeri Wano. Tapi Karibo memohon agar dia tidak diturunkan di Egghead Island, karena pulau tersebut adalah milik pemerintah dunia. Menanggapi komplain dari orang yang hanya numpang di kapalnya, dengan dingin Zoro bilang kalau Karibo adalah orang yang sangat berjasa membantu kapten mereka, sehingga dia harus banyak bersyukur dan segera turun dari Thousand Sunny. Karibo terlihat pucat pasi, mewek dan bercucuran keringat dingin begitu mendengar jawaban dari Zoro itu. Dengan rasa dongkol dan penuh dendam kepada Zoro, sepertinya Karibo terpaksa harus angkat kaki sesegera mungkin dari Thousand Sunny. Adegan kemudian berpindah ke tempat Usopp dan yang lainnya berada. Mendapati tangga yang mereka injak bergerak sendiri ke atas, Usopp dan Nami terlihat begitu takjub dan antusias. Sementara Franky, yang basicnya adalah seorang mekanik, langsung penasaran dengan mekanisme serta sumber energi yang digunakan untuk menggerakkannya. Menurut perkataannya Lilith, sumber energi yang digunakan adalah api, karena api dapat mengubah apapun menjadi energi. Franky kemudian bertanya lagi, apakah Vegapunk punya banyak sumber api di pulau tersebut? Lilith kemudian menjelaskan bahwa sampai saat ini, dia masih terus meneliti sumber daya alam apa yang bisa menjadi bahan bakar. Andai saja api abadi ada di dunia ini, Lilith sesumbar kalau matahari pun bisa dia ciptakan. Lilith kemudian berjalan lurus menembus pintu baja yang ada di depan mereka. Di waktu yang bersamaan, dia mendapatkan panggilan melalui saluran radio dari seseorang. Usopp dan yang lainnya terlihat begitu terkejut melihatnya. Karena penasaran, Sanji mencoba menempelkan kepalanya ke pintu dan ternyata kepalanya juga bisa menembusnya. Lilith kemudian menyuruh mereka semua untuk berjalan saja seperti yang barusan dia lakukan dan jangan tertipu dengan apa yang mata mereka lihat. Nah, setelah Sanji masuk, anggota topi jerami yang lain kemudian mengikutinya. Namun tiba-tiba, Lilith menghilang. Sanji yang bingung mencarinya kemudian mendapatkan panggilan radio dari headphone yang dia kenakan yang menyuruhnya untuk berjalan lurus saja. Panggilan tersebut berasal dari seseorang yang bernama Edison, Vegapunk Edison. Begitu memasuki ruangan selanjutnya, mereka mendapati sesuatu yang aneh. Seseorang yang mirip dengan Jinbe terlihat duduk bersila di depan sebuah kapsul ruangan yang tertulis kata Seraphim 04. Yang di bagian atas pintunya tertulis angka 98%. Franky dan Sanji terlihat ragu-ragu apakah yang ada di depan mereka itu beneran Jinbe atau bukan. Sementara Robin terlihat yakin kalau itu bukanlah Jinbe, karena wajahnya terlihat lebih muda dan sedikit berbeda. Menurut Usopp, ada kemungkinan kalau dia memang Jinbe, tetapi telah diubah menjadi anak-anak. Sanji kurang sependapat dengan hal itu. Menurutnya, dia lebih mirip seperti pelarian dari Sky Island karena memiliki sepasang sayap di punggungnya. Franky kemudian mengatakan kalau orang itu memang terlihat seperti versi anak-anaknya Jinbe, tetapi ukuran tubuhnya terlihat lebih besar dari Jinbe yang mereka kenal. Franky kemudian berasumsi bahwa Jinbe jadi-jadian yang ada di depan mereka itu adalah pasifista. Dan firasat buruk Franky pun terbukti.
Si oknum yang diduga sebagai Jinbe itu tiba-tiba bangun dari duduknya, mengambil pose fishman karate, lalu menembakkan laser dari telapak tangannya. Usopp langsung bersuudon kalau mereka semua pasti sudah dijebak oleh Lilith, karena rasanya mustahil pemerintah dunia bersikap baik kepada mereka. Nami yang akhirnya yakin kalau yang ada di hadapan mereka hanyalah Jinbe jadi-jadian, masih tetap belum bisa menyerang karena yang dihadapannya itu berwujud anak-anak. Sikap tidak responsifnya itu kemudian berdampak fatal bagi dirinya sendiri. Karena tanpa disangka-sangka, si Seraphim Jinbe tiba-tiba menyelam ke dalam lantai, lalu berenang dan muncul lagi untuk menangkap dan mencekik Nami. Apa yang dilakukan oleh si Seraphim Jinbe ini terlihat sangat mirip dengan kemampuan Senor Pink dari Don Quixote Family. Nah, begitu melihat Nami diserang, Sanji yang terbakar emosi langsung menendangnya dengan teknik Diable Jambe. Sementara Nico Robin terlihat sudah mengaktifkan teknik diganti flur dan bersiap untuk melakukan serangan susulan. Sayangnya, teknik tabokan ular laut yang Nico Robin lancarkan bisa dihindari oleh Seraphim Jinbe dengan menyelam kembali ke dalam lantai, lalu melompat dan muncul lagi di depan Nico Robin. Untuk menyelamatkan Nico Robin, Usopp kemudian melancarkan tembakan dari ketapelnya. Namun lagi-lagi, Seraphim Jinbe bisa menghindarinya dengan menyelam ke dalam lantai, lalu muncul lagi dan berhasil menangkap Usopp. Berikutnya giliran Franky yang sudah selesai mengisi tenaga untuk menembakkan radikal beam dari telapak tangannya. Bersamaan dengan tembakannya radikal beam dari telapak tangannya Franky, adegan kemudian beralih ke tempat lain, tempat di mana Vegapunk Edison sedang berada. Edison yang ternyata berwujud sebuah robot chibi terlihat kaget sekaligus lega. Dia kaget karena Franky ternyata bisa menembakkan laser dari tangannya. Dan dia lega karena tembakan lasernya itu gagal mengenai Seraphim Jinbe. Menurut penuturan Edison, Seraphim Jinbe masih anak-anak dan dia juga belum melakukan uji ketahanan laser terhadapnya. Dilihat dari perkataannya Edison ini, sepertinya dia memang sedang menggunakan anggota topi jerami untuk menguji Seraphim Jinbe. Hal ini diperkuat dengan ekspresi Lilith yang marah-marah kepadanya begitu mengetahui apa yang sedang terjadi. Lilith terlihat begitu lega mengetahui Seraphim Jinbe tidak mengalami kerusakan karena biaya yang digelontorkan untuk menciptakan satu unit Seraphim sangatlah mahal. Edison sendiri tidak menyangka kalau pertarungannya akan terjadi sampai sejauh itu. Namun akibat dari kejadian tersebut, Edison sepertinya mendapatkan sebuah ide penemuan baru yang ditandai dengan adanya emoji lampu bersinar di dialog box-nya. Edison kemudian menyuruh Pythagoras untuk mengambil alih pekerjaannya karena dia ingin menggambar sebuah blueprint baru. Pythagoras yang Edison maksud ternyata adalah Vegapunk 04 Pythagoras, yang wujudnya juga merupakan sebuah robot tetapi ukurannya lebih besar dari Edison. Pythagoras bilang dia perlu untuk segera menganalisa data dari pertarungan yang terjadi, karena itu adalah kejadian langka yang mungkin hanya bisa dia temui sekali seumur hidup. Tanpa peduli Pythagoras mau menggantikan pekerjaannya atau tidak, Edison terlihat sudah sibuk lagi mengerjakan sebuah blueprint. Sambil sibuk bekerja, Edison bilang kepada seseorang yang bernama York agar makan untuknya. Si York, yang ternyata adalah seorang perempuan, kemudian terlihat makan dengan lahapnya diladenin oleh beberapa unit robot ART. Saking banyaknya makanan yang dia makan, tubuhnya sampai terlihat seperti Jewelry Bonnie di dua chapter sebelumnya. Sementara Pythagoras terlihat mulai sibuk menganalisa pola serangan Seraphim yang menurut hasil penemuannya mulai berubah karena sudah semakin dewasa. Pythagoras juga menyebut-nyebut tentang menyimpan pengalaman yang dirasakan oleh tubuh Seraphim ke dalam lineage factor. Selebihnya, Pythagoras menggunakan banyak istilah-istilah yang sangat sulit untuk saya pahami. Jadi langsung saja ke panel setelahnya yang memperlihatkan si York tadi yang sudah selesai buang air besar dan tubuhnya terlihat sudah langsing kembali. Selesai makan, si tukang makan yang kemudian diketahui sebagai Vegapunk 06, York, terlihat tidur pulas terlentang di atas ranjangnya. Sepertinya jika York makan, maka kelima Vegapunk yang lain akan ikut kenyang dan mendapatkan nutrisinya juga. Dan jika York tidur, maka kelima Vegapunk yang lain tidak perlu tidur lagi untuk memulihkan stamina mereka. Adegan kemudian berpindah lagi ke tempat Sanji dan kawan-kawan yang sedang dibikin repot oleh Seraphim Jinbe. Keributan yang terjadi ternyata sudah berhenti karena Vegapunk Shaka datang dan menyuruh Seraphim Jinbe untuk berhenti. Meski terlihat kecewa, tetapi Edison, Lilith, dan Pythagoras akhirnya setuju untuk menghentikan pertarungan. Vegapunk Shaka pun kemudian memperkenalkan dirinya kepada Sanji dan kawan-kawan. Menariknya, begitu Shaka datang, semua orang jadi tidak bisa mengangkat kaki mereka.
Ternyata, Shaka memiliki kemampuan untuk mengendalikan semua sepatu futuristik yang dipakai di Egghead Island karena dia memegang kendali atas sistem gravitasi yang terpasang di pulau tersebut. Usopp dan kawan-kawan terlihat semakin bingung karena sudah ada 3 orang yang mengaku-ngaku sebagai Vegapunk. Namun, Shaka terlihat kurang begitu tertarik untuk menjelaskannya. Dia justru melempar pertanyaan retoris kepada para bajak laut yang ada di depannya itu. Apakah kalian melihat masa depan di pulau ini? Tentu saja semua yang sudah mereka temui di Egghead Island adalah sesuatu yang sangat futuristik, jawab Franky dengan penuh keyakinan. Nami pun turut membenarkannya. Namun, apa jawaban Vegapunk Shaka? Shaka bilang, ini adalah teknologi masa lalu. Franky terlihat paling terkejut mendengar jawaban dari Vegapunk Shaka. Adegan kemudian berpindah ke tempat kelompoknya Luffy berada. Saat ini kelompok Luffy masih berada di tempat pembuangan rongsokan dan mereka menemukan sebuah robot rusak berukuran raksasa. Luffy yang sudah berada di dekat robot tersebut bilang kepada Chopper kalau yang satu itu adalah robot asli, terbuat dari besi, bukan sekedar hologram seperti sebelumnya. Jinbe yakin kalau robot tersebut pastilah hasil dari pengembangan teknologi masa depan. Namun dia heran, kenapa kondisinya terlihat sangat tua sekali. Di waktu yang bersamaan, Vegapunk Shaka bertanya kepada Franky, apakah dia akan percaya jika di masa lalu, 900 tahun yang lalu, ternyata ada sebuah kerajaan yang memiliki teknologi secanggih Egghead Island saat ini. Franky jelas melongo mendengar pertanyaan retorisnya Vegapunk itu. Sementara di tempat rongsokan tadi, Chopper dan Luffy sudah bersiap untuk menaiki Megazord purba yang mereka temukan itu. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.